Aduh, Doraemon, Doraemon, kucing biru imut menggemaskan. Ya. Coba kalau lu ada beneran di dunia. Halo, halo, Bang Fadli. Ngomong nih Dora nih. Aku ada di sini. Di mana? Di sebelah kamu. Mbak. Di sini, teman santai. Ada Doraemon datang. Halo, ketemu lagi bareng gue Fadli Jackson di YouTube channel Santai Bareng Gue, channelnya teman santai. Di episode Racun Santai kali ini, kita bakal unboxing lagi pastinya Doraemon. Nah, kalau boleh cerita dikit, Doraemon Figure Zero yang punya gue dan teman santai, yang ini nih ya. Ini udah ditandatanganin, dikasih kenang-kenangan langsung tanda tangannya dari aktor dubber Doraemon official Indonesia aslinya, yaitu Mas Dana Robiansyah. Nah, gue atas nama pribadi dan juga YouTube channel Santai Bareng Gue, mengucapkan terima kasih banget sebesar-besarnya buat Mas Dana Robiansyah yang udah tanda tanganin figur gue nih. Wah, gokil, keren banget karena gue mengidolakan sosok Doraemon dan juga pastinya sosok dubber di belakang suara dari Doraemon. Gitu, jadi wah, appreciate banget. Thank you. Nah, langsung aja teman santai ya, kita unboxing nih kira-kira isinya apa aja, bisa diapain aja figurnya. Stay tune terus ya. Ya, ini dia teman santai, Figure Zero Doraemon keluaran dari Tamashii Nation Bandai. Ini kalau kita lihat ya di bagian depannya ini logo Figure Zero-nya seperti biasa, terus ada logo Doraemon sama gambar karakternya Doraemon, ikonik banget di sini ya. Ini logo-logonya Bandai Tamashii Nation. Nah, ini kebetulan yang punya gue karena udah ditandatanganin sama Mas Dana Robiansyah, pengisi dubber official dari suara Doraemon ya. Terus ini di bagian atas ada Figure Zero logo sama tulisan biasa standar Doraemon. Bagian bawahnya, nah ini karakternya, karakter dari figurnya. Lagi say hello Doraemonnya sama logo Figure Zero. Tampak sampingnya karakter figur Doraemonnya masih tetap, cuma ini ekspresi matanya aja yang berubah, lagi senyum. Figure Zero logo, tulisan Doraemon. Ini ada beberapa art dari komiknya. Ya kan, karakter Doraemon lagi sedih, lagi teriak, macam-macam ya. Tampak sampingnya lagi ada artworknya lagi Doraemon versi komik sama tulisan Doraemon. Nah, ini bagian belakangnya ada tulisan Doraemon cute style easy to collect. Jadi ada nanti ada kelanjutannya lagi seperti biasa karakter-karakter lainnya. Nah, ini ekspresinya option yang bisa dilepas, nanti kita lihat ya kayak gimana. Selebihnya ya tulisan bahasa Jepang lah. Ini merupakan produk original ya. Langsung aja kita buka unboxing. Ya, ini dia bagian dalamnya. Ada background biru. Bisa dipakai kalau mau jadi buat background. Sama seperti biasa ada panduan manualnya selembar aja, cukup irit. Ya, di sini cara ngelepas bagian kepala, ganti ekspresi, matanya ada dua versi, oke lah. Ini dia, ya, kelihatan isinya, simple. Ini Doraemonnya. Nah, ini dia teman santai, kita dapatnya Doraemonnya, nih satu buah di dalamnya tadi ya, kelihatan. Terus ada ekspresi mukanya. Sama satu lagi sepasang matanya, jadi matanya opsional bisa diganti. Nih dari ekspresi kayak gini kita mau ganti, misalnya cara gimana? Simple banget. Ini langsung aja dicabut palanya, ya, dicabut. Tuh kelihatan kan? Ada tancapannya di sini. Nah ini ada sedikit agak lubang. Kita buka aja gini. Nah ini kan ganti ekspresi nih. Misalnya kita mau ganti matanya jadi yang senyum-senyum ya. Dua-duanya. Ya udah, tinggal ganti aja. Selipin di sini. Tinggal pasin aja di lubangnya. Nah, langsung pasang lagi. Nah, beres. Jadi Doraemonnya, ya kan? Tuh. Untuk artikulasinya cuman simple, tangannya bisa digerakin naik turun, diputer ya. Tuh. Ini juga sama. Kakinya nggak ada artikulasi sama kepala aja paling.
Ya, itu dia tadi. Lo semua udah lihat, kita unboxing kali ini figur Zero Doraemon ya. Seperti biasa, nah buat lo semua nih teman santai atau Doraemoners yang nanya, Bang Fadli, figurnya mau dapetin nih, belinya di mana bang ya? Nah, langsung aja nih, bisa lihat di link bawah ini, ada di Multi Toys. Pokoknya ada di sini. Hubungin aja silaturahmi aja, tanya-tanya di situ, insya Allah ada barangnya. Terus juga buat teman santai semua yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa diklik subscribe-nya, di-share juga ke teman-temannya, ke keluarganya, biar channelnya makin berkembang lagi di kedepannya. Selain subscribe juga lo bisa support channel ini melalui Facebook page dan Instagramnya, di add aja, follow @santaibarenggue ya, ada di situ. Dan satu hal lagi buat teman-teman santai semua yang mau berdonasi, kita juga open donasi buat channel ini, buat membesarkan channel ini juga bisa melalui websitenya, ada klik aja link di bawah ini, www.saweria.co/santaibarenggue. Berapapun donasi yang kalian berikan, kita terima dengan ikhlas. Oke. Akhir kata, gue Fadli Jackson dan seluruh kru Santai Bareng Gue izin pamit dulu. Sampai ketemu lagi di Racun Santai episode berikutnya. Tetap love Doraemon. Wassalam. Bye-bye.